20 udah ada update belum untuk uji coba di Jepang lawan siapa aja? Sudah, tapi PSSI yang akan merilis. Oke? Terima kasih, Coach. Oh iya, kita mesti kunci untuk merapikan semua tentang kompon kita. Maka tata memang proses dan para yang tentang keamanan ini sudah direncanakan oleh di beberapa waktu yang lalu. Harus dengan ini sangat baik bagi kami sebagai penyelenggara karena ini dalam rangka untuk terbitnya supporter pada saat masuk, pada saat di dalam dan semua termonitor oleh PSSI. Bahkan ketua umum memerintahkan kepada saya, kepada kami untuk kembali berusaha untuk memasang CCTV kurang lebih 100 CCTV yang ada di sana. Ini kita sudah menunggu profesional event dan kita sebagai tuan rumah harus kita lakukan karena kita tahu bersama kemungkinan nanti dengan Jepang ada 70.000 di dalam, di luar mungkin juga ada puluhan ribu, jadi kita akan siapkan screen untuk nobar di luar, kemudian juga CCTV dan yang sangat terbaikkan yang kami lakukan saat ini. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.